Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel riapno.id. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penggantian lampu mobil Ayla yang mati ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya kendala sama seperti saya, jangan langsung ganti dulu ya teman-teman. Untuk lampu kita bisa cross check dulu apakah kabelnya yang kendor atau yang lainnya guys. Kita coba cek dulu ya teman-teman. Kita buka kap mesinnya ya teman-teman. Kita coba cross check kabelnya, ternyata tidak ada yang putus ya teman-teman ya, nggak ada yang kendor. Jadi kita buka tutup soket, kita coba dulu ya, takutnya kan ada kabel yang kendor. Oke, kita coba dulu nyalakan. Lampu masih mati ya teman-teman ya. Kita coba cross check untuk lampunya, kita matikan dulu. Oke, tadi kita udah cross check kabel dan kita udah cabut colok soketnya juga, ternyata masih mati ya teman-teman ya. Ada kemungkinan kita pastikan lampunya. Kita coba cek lampunya ya teman-teman. Oke, kita coba cek lampunya. Kita copot. Oke, kita copot soketnya. Kemudian kita copot karet penutupnya. Oke, kita taruh. Kemudian kita tekan pengaitnya, pengait lampunya. Nah, ya buat melepas lampunya, kita lepas lampunya. Kita coba cek lampunya, ternyata memang putus sedikit ya guys, putus untuk lampu jarak pendeknya ya guys. Oke, kita sudah siapkan juga nih untuk lampu ini, bisa dibeli di toko-toko atau di online shop ya teman-teman ya. Oke, kita bandingkan dulu ya guys, antara putus atau enggaknya ya guys. Ini di sini ini udah putus nih sedikit nih guys, yang sedikit udah berantakan untuk kabel untuk lampu jarak pendeknya guys. Ini sedangkan ini kan masih bagus semua tuh, jarak pendeknya menjarak jauh ya guys. Ini pakai Philips ya. Kemudian kita lanjut ya teman-teman, kita coba pasang lampu ini. Kita masuk taruh sini dulu. Kita coba pasang. Pertama kita pasang, masukkan lampunya, sudah pas ya. Kita tutup pengaitnya. Kita tutup pengaitnya lagi. Kita tekan. Kemudian kita pasang ini kembali ya teman-teman. Oke, kita pasang soketnya lagi. Oke, kita coba nyalakan ya teman-teman. Oke, kita coba nyalakan teman-teman. Nyala ya teman-teman ya. Nyala lampu jarak jauh, jarak dekat. Oke, kita matiin dulu. Teman-teman yang mempunyai kendala yang sama, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Bagi yang belum bergabung dengan video saya, silahkan klik tombol subscribe. Di sana bisa lihat video-video lainnya mengenai tutorial putar dunia otomatis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.